Honda Jazz RS ini juga baru datang ya. Harganya ini 120-an lebih ini Mas Yan. Mobilnya bagus sekali. 20-30-an. Ini ada Yaris Lele juga, Matic manual ada seperti ini. Brio ini Matic manual juga ada, tinggal pilih. Brio Mata Sipit 2018-19-an. Itu ya. 2023 ke bawah pokoknya modelnya seperti ini. Harga mulai dari 130-an sampai 170-an. Ya minat monggo. Ada Toyota Rush TRDS facelift. Ini yang Rush terbaru, harganya 210-an ya, naik turun itu. Ini juga ada Panther ya. Panther tapi masih mau masuk. Terus Pak, platnya E. Ini masih mau masuk. Panther mata besar manual. Masuk Pak, terus Pak. Terus. Masih mau tukar tambah LS ya, LS 25 ini baru mau masuk. 100-an lebih tetepan ya. PV di tempat kita banyak sekali, tinggal pilih monggo ya PV ya. Ada yang 70-an sampai 80-an. Kadang juga ada yang 60-an, cuma yang 60-an sudah laku ya EPV-nya. EPV banyak stok. Datsun di tempat kita juga full stok ya. Datsun full stok. Nah, ini suasana gudang kita setelah pelebaran, cuma belum selesai ya ini ya. Datsun di sana juga full, long shot ada semua. Ada yang 60, ada yang 70-an, tapi kebanyakan 70-an ya kalau Datsun. Ini ada Swift ya, Swift ini yang GT3 yang tipe tertinggi, knalpotnya double kalau GT3. Nah, kita tengok ya, itu platnya F, cuma kotor aja ini karena baru datang. Jadi di tempat kita mobil kotor itu karena kita sengaja memang kita tunjukkan ke jenengan itu mentahnya seperti apa, atau jenengan biar tahu lah minus-minusnya seperti apa yang mobil mau jenengan beli. Adapun yang sudah ready juga banyak ya. Kalau ini harganya masih 93. Swift yang harga 70-an juga ada. Kemarin yang harga 60-an pun juga ada, cuma laku. Ini soalnya tipe tinggi dan tahunnya juga muda. Ada Spin baru masuk. Spin. CF Raj Spin ada lampu variasinya. Yang manual transmisi harganya murah cuma 85 juta. Yang minat monggo. Tanya 14-an ya. Spin. Tapi yang harga 80-an juga ada, itu 89 juta platnya BE, itu Matic transmisi juga. Cuma dia pajaknya off 2 tahun ya, yang minat silahkan monggo. Ini Brio, Matic juga ada, yang lain juga masih banyak. Livina stok kita melimpah ya. Ada yang 70-an, 80-an, 90-an juga ada. Ini yang obral kemarin, bukan 82, mohon maaf kita salah. Obralnya ini cuma 79 juta, mas tolong ditulisi mas. 79 juta, manual 2013, minusnya off 1 tahun. Op satu kali aja ya. Ini obral apa adanya berarti. Manual 2013 yang sudah grill renteng. Minat monggo. Tipe tinggi ya, EQV ya. Yaris baru datang juga banyak sekali, tinggal pilih monggo. Yaris-yaris lama ya, Yaris baru juga banyak. Manual. Ini apa ini, kita tengok dulu. Ini yang manual juga. Harga ada 80-90-an itulah, naik turun. Tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Di dalam sana juga masih banyak. Avanza tempat kita juga banyak sekali. Yang seperti ini tipe G 2010-11-an ya. Tipe G ini 90-an. Manual transmisi. Rebon kita juga stoknya melimpah rebon. Matic manual, bensin, solar ada semua. Hitam putih juga ada semua. Tinggal pilih saja. City New 2000 berapa? 7 ya. 2007 City New. Ini murah meriah. Hanya 53 juta. Cuma pajak off ya. Offnya Matic transmisi. Off-nya ini 4 kalian. Kalau terima hidup juga bisa. Kalau terima hidup nanti sekitar 69 ya. Nah, tetap murah karena ini City yang VTEC Matic. Nah, minat silakan. Yaris merah ini juga ada yang baru datang. Ini manual juga. Yaris lama ya. Berapa mas? 89 bulan. Kurang lebih. Ya, naik turun itu ya. Mark juga ada, kemarin kita review itu ya. Mark ini 70-an. Dan masih banyak lagi yang lain. Ayla, Agya stoknya full. Mirek 70-an. Seperti ini hanya 70-an Mirek ya. Mirek ini hanya 70-an. Agya 12 sekarang gudangnya juga di sini. Kalau Agya 12 seperti ini masih 100-an ya tentunya. Honda City. City tahun 2000-an ini ya, 2000 ke atas karena sudah new.
lampunya udah lebar. Interiornya kurang lebih seperti ini, cuma minusnya pajak off ini matic transmisi, harganya 28 juta. 28.500 ya, menurut obralan tuh ya. Pajaknya off 4 tahunan. Itu tetap murah, tetap jauh di harga pasar. Nah, monggo. Juga ada Grand Avega tahunnya 2014. Ini yang matic ya. Kalau matic memang lebih tinggi untuk jenis Avega ini ya daripada yang manual. Harganya ini 113 juta. Yang minat monggo silahkan. Nah, ini ada Fortuner baru datang, barangnya bagus sekali. Kita lihat, kita tengok ya, gagah. Gagah menawan. Bakung sampun pun dilayani. Sampun. Ping pinten mriki? Berapa kali ke sini? 2 kali. Sudah 2 kali. Siap, terima kasih Bakung, tetap berlangganan. Rumahnya mana? Mojokerto. Nggih, makasih rawe. Kembali ke Fortuner ini tadi ya, soalnya ada bapak-bapak tadi tidak enak tidak disapa. Ini Fortuner TRD 2000 berapa ya? Naik turun 14-an baru masuk, 278 ya harganya. Ini yang tipe tinggi soalnya dan matic transmisi. Paknya lokal juga. Ini Livina masih mau tukar tambah ya. Nah, itu. Masih mau tukar tambah Livina manual. Livina tempat kita banyak sekali, monggo silakan datang, pilih, cocok, bawa pulang. Kalau yang beli online juga silakan. Ini i10 kemarin sudah kita review ya, ya harganya 78 juta kemarin. Silakan ini. Kemarin yang tanya manual i10 nya. Ini ada Almera yang mau kita review ini ya, Almera. Ini tahunnya 2014-an naik turun itu. 15-an ya kalau dia dari partnya baru datang soalnya. Manual harganya 59 juta, warna hitam ya. Yang minat monggo, pereknya udah racing juga, ban-bannya masih baru. 50-an saja. Expander Sport Matic ini juga ada. Expander Innova Ribbon stok kita full ya. Yaris Lele juga banyak, Yaris dari tahun lama sampai tahun baru ada. Innova bareng juga banyak sekali. Monggo langsung datang ke showroom kita ya. Ini 2016-17an cuma 270-an koma, plat S, diesel ya tipe G. Ini Ribbon lagi 2019 juga ada. Jazz GK5 banyak. Jazz GK5 mulai dari 170-an sampai 200-an. Untuk Jazz RS GK5. Monggo pilih yang mana. Spot ini masih 200-an ya, Spender Spot. Ras lama, Terios banyak sekali. Nah, ini HRV banyak sekali ya, monggo. Tinggal pilih 2016 Prestige, Nissan Juke, Mobilio RS, Innova Ribbon full stock. Mobilio Expander itu ramai sekali di pasar. Ada LGX tahunnya 2003 ya, ini harganya 60. LGX 2003 64 juta ya, minat silakan monggo LGX-nya. Mobilio 2017 manual transmisi ya. Ini yang facelift yang new. Tuh. Nah, ini ya. Ini harganya murah meriah, cuma 142 juta saja. Yang minat monggo silakan, Mobilio facelift-nya. Velgnya sudah bagus. Nah, ini ada Yaris ya, ini yang matic. Kalau matic memang untuk city car tahun muda itu lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Nah, ini interiornya kurang lebih seperti ini. Kondisi bagus. Nah, tengok. 2015-an. Matic harganya ini 105 4 juta. Ya minat monggo, umum baru datang. Ada Avanza ini juga baru datang. Avanza all new G ya. Avanza semacam ini 100-an, 100-an lebih sedikit. Banyak sekali stoknya, putih ada, silver ada, hitam juga ada. Manual, manual matic juga ada ya, tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Ada Avanza, platnya lokal L Surabaya. L Surabaya, kilometernya 36 ya, benar ya? Kilometer 36, ini matic transmisi, tipenya G ya. Nah, kita tengok mobilnya bagus sekali. Nah, ini harganya kita jual 100, 186, karena masih dipakai 2 tahunan ya. Yang minat monggo silahkan. Avanza mata tumpuk. Ini kita baru saja kedatangan Innova diesel, platnya lokal AE. Ini manual transmisi. Ini lagi-lagi kita obralkan ya, meskipun baru datang. Ini murah meriah. Nah, mumpung
ada, dan juga mumpung kita obralkan juga, karena obralan itu jarang ya, 1-2 gitu yang baru datang kita obralkan, tapi hampir setiap review pasti ada 2-3 unit itu pasti ada ya, karena kan kita review 2-3 hari sekali, sedangkan mobilnya setiap hari itu datang. Ini teman-teman pedagang yang mau ngeramut silakan, ada ramut cat dikit-dikit, ini harganya 120. Innova Solar ini tadi ya, harganya murah meriah, cuma 122 juta saja sudah dapat Innova Solar 2004, tipenya G ya, tipe G, platnya juga lokal AE. Silakan teman-teman pedagang yang mau ngeramut, ras-ras banyak yang baru datang, plat B, plat lokal juga ada, tinggal pilih saja. Dari tipe S, TRD, tipe G juga ada. Monggo. Kalau yang hitam-hitam ini kebanyakan karena tahunnya muda-muda ya, 30-an, 40-an itulah naik turun. 130, 40-an maksudnya. Kita ada di gudangnya Sigra Karya. Sigra Karya dan juga Innova dan Panther. Innova yang tahun lama ya, yaitu 2007 ke bawah di sini tempatnya. Sama Panther-Panther yang harga 70-80-an di sini. Yang dulu Datsun, Ayla Agia di sini, sekarang kita pindah ke gudang GTS, gudang tengah sawah itu ya. Kumpul jadi satu dengan mobil-mobil yang di bawah 160 ke atas. Ini kita mau review Sigra. Sigra ini 2000-nya, tahunnya 2016. Platnya lokal L Surabaya, harganya ini obral cuma 89.500, obral ya, baru datang tapi obral. Lokal L manual. Innova 2008 cuma 110 juta ya, tipe G. 2008 tipe G. Manual transmisi ya, minat monggo. Plat lokal juga ada G. Harga kurang lebih 110-an juga ini. Dengan tahun kurang lebih sama. Juga ada Innova diesel manual baru datang. Diesel. Dieselnya plat D ini ya, yang plat AE juga ada. 2007, 8, 10, diesel ada. Tinggal langsung ke sini aja monggo jika minat. Ini ada Honda CS facelift ya, ini generasi terakhir. G8 yang generasi terakhir, 5140-an. Pajero Fortuner yang terbaru kita ada banyak sekali, tinggal pilih monggo ya, menyesuaikan selera panjenengan warnanya. Selain di sini yang masih di gudang transit juga banyak. Ini masih dipakai 2 tahun cuma 460 ya. Ini Pajero Dakar itu ya. Ini VRZ ini juga terbaru, masih dipakai 2 tahunan juga. Ini kemarin yang TRD terbaru ini ya, soalnya VRZ 400-an. Pajero Exit, platnya lokal AE untuk tahunnya 2011. Ini nanti belum dipoles ya, nanti poles sudah kinclong. Harganya 208 juta. Yang minat monggo silakan. Pajero-nya Exit 2011. Ada Bapak Etonggo Dewi di review. Pak, berapa kali ke sini, Pak? Udah 5 kali. 5 kali siap. Terima kasih banyak sama Ibu nggih. Siap. Ini anu Avanza ya, Teteh nggih? Iya. Nggih, monggo pinarak langsung ke kantor. Nggih, makasih banyak. Ada Odyssey yang new. Odyssey yang new ini 2008, harganya 127 ya. Murah meriah di bawah harga pasar. Soalnya yang new. Tapi enggak peleknya udah celong. Nah, ini yang 2004 plat L ini 95 juta saja. CRV di tempat kita banyak sekali ya. CRV Bulus namanya. Ada yang plat H. Plat H ini tahunnya naik turun 9-an. Harganya murah cuma 109 juta. Kondisi bagus ya. Matic transmisi. Kondisi bagus CRV ini. Tinggal poles lah. Platnya juga lokal Jateng. Ya minat monggo silakan. Minus pajak mepet itu aja. Ada Avanza 2010 ya. Harganya murah cuma 88.500. Yang minat monggo, kalau tadi ada yang 90-an, ini cuma 80-an, karena kita jual tergantung kita dapatnya. Dapatnya enggak mesti. Dapatnya murah jual murah, dapatnya agak tinggi jual agak tinggi. Jadi yang menentukan harga di tempat kita bukan karena hal yang lain ya, karena dapatnya saja, karena kita dapatnya dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu user ke user yang lain. Di tempat kita banyak sekali Wuling ya, itu yang tipe S seperti itu. Kalau tipe S itu pelek asli racing dari pabrik dan juga sudah
fog lamp, fog lamp udah komplit ya. Ini yang wuling tipe biasa, paknya lokal, tapi ini Jateng. Kalau wuling seperti ini 80-90an, kalau ini masih 90an ya. 90an koma. Jazz ya. Jazz ini yang sudah new, sudah facelift. Lampunya sudah putih belakang. Nah, ini 14 pemakaian. Jadi untuk perakitan 2013. Interior kurang lebih seperti ini. Harganya ini murah. Cuma 139 juta. Yang minat monggo silakan. Untuk platnya sendiri B ya. Honda Jazz RS GK5. Ini sudah di upgrade Volting ya, di upgrade 2017 upgrade-nya. Ini Matic Transmission harga 195. Yang minat monggo silakan. GK5-nya. Ada Avanza Barong ya, 2015-16 Barong awal ini. Manual transmisi harganya 135 juta manual transmisi. Ya minat silakan monggo. Avanzanya Barong. Yang mumpung baru datang. Ini ada Innova ya, platnya lokal AD tahunnya 2013. Diesel manual. Ini masih 200-an koma, 210-an ya. Kurang lebih itu naik turunnya. Ini baru datang soalnya. Dan monggo ini Avanza juga ada putih, all new dan masih banyak lagi. CRV, Avanza lama, Livina lama itu juga ada. Di tempat kita juga banyak sekali ya. Ya harga 90-an ada, 100 koma ada. Ini ya, TRD ini tahunnya juga muda. Yang minat monggo silakan. Kita ada di gudangnya mobil-mobil yang harga di bawah 60 jutaan ya. Ada banyak sekali, ada Kijang new juga, ada Kuda 50-an. Dan masih banyak lagi. Pickup-pickup juga banyak, Grand Max. Paling banyak Grand Max ya. Sedan 20 jutaan. Xenia ini ya 90-an juga 2013. All new, Xenia all new. Ini cuma 90-an. 96 ya kalau nggak salah. Baru datang soalnya. Bapak ikon supir kita jauh-jauh dari mana, Pak? Cianjur. Cianjur, terima kasih banyak. Berapa kali ke sini? 6 kali siap, alhamdulillah tetap berlangganan. Makasih banyak, Pak. Ada HRV ya. HRV tipenya E, 17 pemakaian. Ini Matic transmisi. Pak E. Itu diketing, kalau enggak suka bisa kita lepaskan ya lampu dan kapnya. Ini harganya murah di bawah harga pasar ya tentunya. 218 juta. Yang minat silakan monggo HRV E soalnya, E Matic CVT. Cuma kotor aja. Interiornya seperti ini. Xenia ini ya 90-an juga 2013. All new, Xenia all new. Ini cuma 90-an. 96 ya kalau nggak salah. Baru datang soalnya. Sudah Bapak ikon supir kita jauh-jauh dari mana, Pak? Cianjur. Cianjur, terima kasih banyak. Berapa kali ke sini? 6 kali siap, alhamdulillah tetap berlangganan. Makasih banyak, Pak. Ada HRV ya. HRV tipenya E, 17 pemakaian. Ini Matic transmisi. Pak E. Itu diketing, kalau enggak suka bisa kita lepaskan ya lampu dan kapnya. Ini harganya murah di bawah harga pasar ya tentunya. 218 juta. Yang minat silakan monggo HRV E soalnya, E Matic CVT. Cuma kotor aja. Interiornya seperti ini. Mobilio ini tipenya E ya, bukan tipe S, yang tipe E. Kalau tipe yang tipe S kemarin ada yang harga 135, cuma sudah laku, facelift itu ya. Ini 2018 tipe E, ini manual transmisi. Ini harganya 18-an, harganya 152. Yang minat silakan, monggo. Untuk kilometernya 82.000. Untuk kilometer, mohon maaf, kadang kita sebut, kadang tidak, karena saking banyaknya ya, mohon maaf. Saking banyak unit, kadang yang baru datang ataupun yang belum ataupun yang sudah lama terus kita review, kadang akinya kita lepas, karena apa, biar awet akinya. Ini juga ada Xenia Eki baru datang, data belum muncul, mohon maaf, karena ini gudang transit ya. Eki Expander Sport Matic, ini juga ada Expander Innova Ribbon, stok kita full ya. Yaris Lele juga banyak, Yaris dari tahun lama sampai tahun baru ada. Innova Barong juga banyak sekali. Monggo langsung datang ke showroom kita ya. Ini 2016-17an cuma 270-an koma, plat S, diesel ya tipe G. Ini Reborn lagi 2019 juga ada. Jazz GK5 banyak.
Jazz GK5 mulai dari 170-an sampai 200-an untuk Jazz RS GK5. Monggo pilih yang mana. Spot, spot ini masih 200-an ya, spender spot. Ras lama, Terios, banyak sekali. Nah, ini HRV banyak sekali ya, monggo. Tinggal pilih 2016 Prestige, Nissan Juke, Mobilio RS, Innova Ribbon full stock. Mobilio Xpander itu ramai sekali di pasar. Xpander Cross Limited ya. KM-nya juga rendah 10 ribuan. Ini yang masih pakai setahun, setahunan ya, kurang lebih. Daripada beli baru ini ya. Matic harganya ini kita jual 269.500. Di pasaran masih masih tembus 280-an, bisa dicek. BRV kita full stock ya, tinggal pilih saja. Prestige semacam ini Prestige ya. Prestige warna abu-abu putih juga ada, manual juga banyak. BRV, BRV yang jelas banyak stok, tinggal pilih saja. Menyesuaikan selera jenengan. Dari harga 2017 150-an sampai 180-an ada. Ada R3 GX 140-an ya, mata renteng tahun muda soalnya ini ya. Nah, ini ada Fortuner baru datang, barangnya bagus sekali. Kita lihat, kita tengok ya, gagah. Gagah menawan. Bakung sampun, pun dilayani. Sampun. Ping pinten mriki? Dalam. Berapa kali ke sini? 2 kali. Sudah 2 kali, siap. Ya. Terima kasih Bakung, tetap berlangganan. Rumahnya mana? Mojokerto. Nggih, makasih rawe. Kembali ke Fortuner ini tadi ya, soalnya ada bapak-bapak tadi enggak enak tadi siapa. Ini Fortuner TRD 2000 berapa ya? Naik turun 14-an baru masuk, 278 ya harganya. Ini yang tipe tinggi soalnya dan matic transmisi. Pakainya lokal juga. Ini Livina masih mau tukar tambah ya. Nah, itu. Masih mau tukar tambah Livina manual. Livina tempat kita banyak sekali, monggo silakan datang, pilih, cocok, bawa pulang. Kalau yang beli online juga silakan. Pajero Exit, platnya lokal AE untuk tahunnya 2011. Ini nanti belum dipoles ya, nanti poles sudah kinclong. Harganya 208 juta, yang minat monggo silakan. Pajero-nya Exit 2011. Ada Bapak Etonggo Dewi di review. Pak, berapa kali ke sini, Pak? Udah 5 kali. 5 kali siap. Terima kasih ini banyak ya, sama ibu nggih. Siap. Ini anu Avanza ya, Teteh nggih. Iya. Nggih, monggo pinarak langsung ke kantor. Nggih, makasih banyak. Ya. Ada Odyssey yang new. Odyssey yang new ini 2008, harganya 127 ya. Murah meriah di bawah harga pasar. Soalnya yang new. Tapi enggak peleknya udah celong. Nah, ini yang 2004 plat L ini 95 juta saja. Ada Avanza 2010 ya, harganya murah cuma 88.500. Yang minat monggo, kalau tadi ada yang 90-an ini cuma 80-an karena kita jual tergantung kita dapatnya. Dapatnya enggak mesti. Dapatnya murah jual murah, dapatnya agak tinggi jual agak tinggi. Jadi yang menentukan harga di tempat kita bukan karena hal yang lain ya, karena dapatnya saja, karena kita dapatnya dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu user ke user yang lain. Di tempat kita banyak sekali Wuling ya, itu yang tipe S seperti itu. Kalau tipe S itu pelek asli racing dari pabrik dan juga sudah fog lamp sudah komplit ya. Ini yang Wuling tipe biasa, paknya lokal tapi ini Jateng. Kalau Wuling seperti ini 80-90-an, kalau ini masih 90-an ya, 90-an koma.